Oke, halo semuanya. Semoga ini bisa memberi pelajaran, juga bisa memberi pengalaman buat sobat semuanya yang ingin mencari mobil di Jakarta, di mana mobil itu tua dan kita nggak tahu mobil itu layak jalan atau enggak, karena kita beli hanya lewat media online. Nah, terutama yang paling penting adalah untuk mencari bengkel panggilan di kala hari itu libur. Oke, semoga bermanfaat. Ini adalah proyek kita selanjutnya. Ini Honda Civic LX tahun 88. Ini yang punya Mas Jerry sama ibunya. Itu udah ditinggal almarhum bapaknya, terus mobilnya ini dijual. Nah, untuk kondisinya ini benar-benar mentah dan masih full original. Joknya hanya dibungkus. Plat-platnya masih komplit semuanya. Dan warnanya ini warna yang jarang, karena warnanya coklat dengan kombinasi bumper yang tidak sewarna karena tahun 88. Kondisinya benar-benar bahan dan full original. Ini ada yang bocor itu di radiator, cuma nggak terlalu parah. Ini lagi nunggu bengkel rem, karena mobilnya itu direm bunyi klek 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 gitu ya, kampas remnya habis. Oke. Catnya udah belel-belel. Dan tapnya juga masih berfungsi normal. Cuman ya suaranya apa adanya. Kilometernya sendiri sudah berjalan di berapa itu? 180.000. Ini ya masih oke dashboardnya. Tetap juga jalan, cuman ngecelatnya nggak bisa ngecelat. Lampunya ini hidup apa enggak ini? Lampunya kayaknya kalau di itu hidup. Oh, hidup lampunya. Lampunya hidup kan gitu. Lampu hazardnya juga hidup. Beberapa bagian yang harus dibenerin, kayak di packingnya ini bocor semuanya, sama ininya juga oversteernya juga bocor, AC-nya nggak dingin,
terus sama rem. Remnya itu ternyata kampasnya habis. Ini udah ada bengkel. Oke. Sama ini bersihin sekalian aja, Mas. Karburator. Oh, oh. Sama businya tuh gua sudah mematiin nih. Ya. Ya, Mas. Yuk, kalian ya. Oh. Nah, ini kondisi dalaman mesinnya masih original, tapi ya emang harus diservis ini. Ini udah lama nggak dipakai jadinya jadi kayak gini. Lajur kedua dari kiri untuk berbelok sedikit ke kiri agar tetap di jalan di Panjaitan. Start jam 20.34 dari rest area 57. Kondisinya tadi habis hujan deras banget dan saat ini normal semua. Sementara ini normal semuanya. Mudah-mudahan nanti sampai juga masih oke. Panas aman, AC juga udah dingin dan sebenarnya ini saatnya kita gas. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu sahur, weh, kita ngadem dulu. Alhamdulillah ini udah sampai Kendal. Kondisinya masih cuas, gak ada PR panas atau apa. Cuma ini ngawekani aja karena indikator panasnya itu gak berfungsi. Jadinya mesinnya tak, kapnya tak buka. Dilari antara 100 sampai 120.
masih bisa. AC-nya super dingin. Dan kenapa saya suka mobil ini, karena mobil ini yang edisi pertama, jadi dari Grand Civic, mbahnya Grand Civic ya, LE generasi pertama, yang notabene mobilnya ini pasti bikinan asli Jepang. Warnanya coklat, bempernya selewah. Jadi kita mau persiapan sahur dulu, atau kita ngelekar-ngelekar dulu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini membawa berkah buat semua dan diberi kesehatan dan kekuatan iman, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuacanya cukup cerah tapi cenderung berawan, hari terik banget. Dan alhamdulillah kita udah sampai di apa namanya, pintu keluar tol Kartosuro. Kondisinya sangat oke, nggak ada problem, masih tetap puasa, panas, dan tetap enjoy dengan Honda Elek. Nanti kita tinggal masuk di bengkel dan tinggal dirapi-rapiin. Oke wes, jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan, jangan lupa sholat, terus ibadah puasa, jangan sampai batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.